kita juga, aku sebenarnya juga amazed banget sama Paula gitu. Maksudnya begitu aku tahu, kan kita taunya dia supermodel Indonesia yang apa namanya melenggak lenggok. Dia kan lagi bisa dibilang nomor satunya model di Indonesia, ya dia gitu kan. Kita kan udah ada tuh kalau konotasi supermodel tuh gimana gitu kan, yang sebenarnya belum tentu benar juga gitu. Artis tuh kayak gimana, usaha tuh kayak gimana, kita tuh suka ada benchmark ya, stereotype gitu. Tapi begitu apa namanya lebih kenal Paula, dia tidak pernah putus sholat gitu, dia tidak pernah putus sholat lima waktu. Jadi lagi kayaknya lagi fashion show gitu, di belakang itu kan yang kita nggak tahu. Nah kan berarti klik banget kan sama Baim. Baim kan mencari benar-benar sorry mbak, ganti deh yang soleh gitu. Dan ternyata Paula sang supermodel kita itu tuh memang soleh, soleh. Terus sama Baim tuh cinta keluarga. Paula cinta banget dan deket banget sama keluarga, ya bapak ibunya, sama adik-adik kakak.